Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Kali ni saya nak tukar minyak hitam dan juga tukar filter oil filter untuk motor saya ni, Yamaha LC V1. Okey, yang ni. Jadi sebelum ni saya dah tunjukkanlah cara untuk kita tukar coolant motor ni. So kali ni saya tunjukkan cara untuk tukar minyak hitam dan juga filter. Jadi sekarang motor ni dia punya mileage 15,445 kilometer. Memang rendah. Motor ni tahun bila tahun ni dah lama lah, saya pun dah tak ingat. Ni nombor plate dia. So jarang jalan lah motor ni Kalau paling jauh pun saya pergi Melaka itu pun sekali dua. Jadi lepas tu memang jarang lah naik motor ni. Kalau naik pun pergi hantar anak pergi tuition ke, pergi kedai dekat depan tu Okay, so jom kita tengok cara untuk kita tukar minyak hitam dan juga oil filter untuk motor ni. Okay, first kita kena buka ni dipstick ni. Alright, kita tengok minyak hitam level dia banyak juga. Alright, kemudian kita buka drain plug untuk keluarkan minyak hitam. Dia berada di bawah enjin So ok, dekat bawah ni, ni dia drain plug untuk enjin ni. So kita kena buka benda tu. Ok, guna soket 19mm Ok, seterusnya kita buka bahagian ni untuk keluarkan oil filter. Ok, guna spana ataupun soket 8 mm. Ni filter dia. Okay, dia ada dua bahagian yang tenggelam dan yang timbul ni. So bahagian timbul ni kat dalam jangan salah pasang pula. Okey, seterusnya kita pasang filter yang baru. Okey, pastikan original Yamaha. Jadi ini bahagian yang timbul, ini bahagian yang tenggelam. Tu macam masuk macam tu.
Eh, di sini ada spring. Kemudian sebelum kita tutup gelap sikit bahagian bawah ni, and then kita pasang drain plug ni. Dan seterusnya kita ketatkan pin plug ni. Jangan ketat sangat, jangan longgar sangat. Okey, nak ketatkan dia ikut jam ni. Kalau kita punya mata dekat bawah ni tengok ke atas, dia kena ikut jam lah. Untuk tanggal lawan jam. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan minyak hitam. Okey, saya gunakan minyak hitam Yamaha Lube 20W50 4 stroke motor oil. Okey, masukkan kira-kira 800 ml. Kau boleh tengok level dia kat sini. Tinggalkan dalam 200 ml lah. Ini adalah 1 liter ataupun 1000 ml. Ini baru 100 ml. Okey. Kita tengok dulu dipstick . Dekat lipstick ni dia ada dua tanda, yang bawah dan yang atas. So kita celup, kita tengok dia berada dekat mana. Dia nampak dia berada pada level kat atas ni. Okay guys, jadi itu saja cara untuk kita tukar minyak hitam dan juga tukar oil filter Yamaha LC135V1 mudah saja, korang boleh buat sendiri dekat rumah, just beli dia punya minyak hitam dan juga filter. Okay guys, jadi itu saja, semoga video ini bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.